Ya, Pak Wisa, proses pendaftaran bacaleg di Kabupaten Serolangun sudah berlangsung, namun saat ini Bawaslu belum dapat melakukan pemeriksaan data administrasi bacaleg melalui aplikasi Silon. Kepala Divisi Hukum Pencegahan Parmas dan Humas Bawaslu Serolangun, Johan Aswadi, mengatakan pihaknya masih terkendala dalam proses pemeriksaan administrasi bacaleg karena hingga saat ini aplikasi Silon belum bisa diakses oleh Bawaslu, sehingga Bawaslu harus menumpang di KPU Serolangun dalam melakukan pengecekan. Kita sebenarnya pengawasan ini kan harus, kalau bahan administrasinya, kita harus melalui Silon. Kendala kita hari ini, Silon itu belum bisa diakses. Jadi mau tidak mau kita menumpang di KPU untuk melihat administrasi pendaftaran ini. Tapi teknisnya tetap kita awasi langsung secara melekat. Johan Aswadi menambahkan, aplikasi Silon yang belum bisa diakses tentunya menghambat Bawaslu Serolangun dalam mengawasi data administrasi bacaleg yang dikirimkan melalui Silon. Apalagi dalam PKPU jelas bahwa Bawaslu melakukan pengawasan melalui Silon, sehingga Bawaslu meminta agar aplikasi tersebut bisa segera diakses untuk mempermudah pengawasan. Surya Abadi, Jambi TV.